لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه أما بعد حضرات الأفاضل حضرات المكرمين yang kita takdimi DKM Masjid Raya Kebayoran Residence beserta seluruh jajaran pengurus, yang kita takdimi segenap pimpinan PT Jejak Imani Berkah Bersama, para alumni umroh dan haji bersama Jejak Imani, seluruh jamaah MRKR, barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang yang cerah ini Allah menghimpun kita di rumah Allah, di tempat yang paling mulia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga-Nya. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim, ayo huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak awal peran para ulama di dalam jihad melawan penjajahan dan menyadarkan umat tentang bahaya kolonialisme dan imperialisme sangat dominan sepanjang sejarah kita. Maka kami beberapa kali mengulang, Nusantara kita ini tidak tepat disebut 350 tahun dijajah, melainkan lebih tepat disebut sebagai 4 abad berjihad melawan penjajahan. Ketika pada tahun 1511 Portugis menaklukkan dan merampok Bandar Raya Malaka, kota pelabuhan terpenting dalam jalur perairan pembawa rempah-rempah. Maka yang memiliki kesadaran untuk mencegah membesarnya kekuatan Portugis itu adalah para ulama dan umara. Segera majelis para wali bersidang di Demak dan merekomendasikan Demak untuk bergegas menyongsong kekuatan imperialisme itu
dengan mengirim armada perang menuju ke Malaka. Menantu sekaligus pemangku wali mahkota Demak yang mengepalai Bandaraya Jepara, Pangeran Fath Yunus, kemudian segera menyusun armada perang yang terdiri atas lebih dari 200 kapal. Untuk membuktikan bahwa Islamlah kekuatan yang menyatukan kita menghadapi imperialisme dan kolonialisme ini, kita bisa membaca dalam banyak sumber sejarah armada perang Fath Yunus tidak hanya terdiri dari kapal-kapal milik Demak dan Jepara, tetapi bergabung pula Tuban, Gresik, pelaut-pelaut Bugis dan Makassar, Banjar, Cirebon, Banten, Palembang, Jambi, bahkan angkatan laut Kesultanan Aceh Darussalam. Buya Hamka dalam sejarah umat Islam di Indonesia menyatakan bahwa ini bukti Islam sebagai kekuatan pemersatu melampaui batas-batas ruang geografi dan ikatan-ikatan politik. Bukan hanya satu kesultanan yang bergerak, tetapi banyak kerajaan bersama-sama dengan ruhnya Islam kemudian menyadari kehadiran imperialis Portugis di Malaka sebagai ancaman bagi seluruh Nusantara kita. Selama berabad-abad, rempah-rempah Nusantara kita menjadi tulang punggung bagi jihad di pusat Islam di Timur Tengah melawan imperialisme pasukan salib dari Eropa dan juga melawan invasi pasukan Tartar Mongol. Disebutkan dengan perdagangan rempah-rempah yang maju membentang dari Maluku Utara sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah, maka kaum muslimin mampu bertahan menghadapi penyerbuan pasukan salib maupun penyerbuan pasukan Mongol. Maka pada abad ke-12 dari abad ke-11, 12, 13, 14 sampai 15, umat Islam mengamankan pelabuhan-pelabuhan penting sepanjang jalur pelayaran rempah-rempah. Bahkan seorang dai dari Baghdad berlayar ke timur sampai kemudian menjadi sultan di Tidore pada tahun 1081 Masehi. Dikenal sebagai Kolano Muhammad Naqi, sultan pertama Kesultanan Tidore. Gaus Abdurrahman juga kemudian mendarat di Lombok pada abad berikutnya, disusul oleh Ba'ab Mashhur Malamu yang kemudian menjadi sultan pertama Kesultanan Ternate di tahun 1243. Di pantai utara Aceh berdiri Kesultanan Samudra Pasai dengan sultannya As-Sultan Al-Malik As-Salih. Gelar Sultan Malik menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dari Daulah Ayyubiyah dan kemudian dilanjutkan oleh Daulah Mamluk yang berkedudukan di Mesir dan Suriah pada saat itu. Sultan Malik As-Salih digantikan putranya Sultan Malik Al-Dhahir
yang pada masa Malik Ad-Dhahir kedua berkunjunglah Muhibah, seorang pengelana agung dari Maghrib yang bernama Ibnu Battutah, yang kemudian menulis nama samudra pasir dengan huruf sin, mim, wawu, po, ra, dan ta marbutah, sehingga terbaca sebagai sumutrah. Menyebut samudra sebagai sumutrah itulah yang menjadi asal muasal nama pulau Sumatera seperti yang kita kenal hari ini. Maka kedatangan imperialisme Portugis sampai ke pelabuhan Bandaraya Malaka yang sangat penting, memicu pergerakan Demak dan kesultanan-kesultanan lain, yang perintah itu datang dari Majelis Syura para wali yang waktu itu dipimpin oleh Mufti Kesultanan Demak Sunan Kudus Sayyid Ja'far Sadiq Al-Maqdisi. Meskipun Pangeran Fathi Yunus atau yang dalam babat disebut sebagai Pati Unus Pangeran Sabrang Lor mengalami kekalahan, tetapi gempuran Pati Unus ke Malaka membuat Portugis berpikir 1000 kali untuk segera merampas pelabuhan-pelabuhan yang membentang sepanjang Malaka sampai Maluku. Waktu itu yang disasar adalah Jepara, Gresik, Ujung Pandang, Ternate, dan Tidore. Mereka terpaksa menunda rencana untuk melebarkan sayap penjajahannya ke seluruh wilayah Nusantara itu. Dan ketika peluang untuk menancapkan kukunya di Jawa muncul pada tahun 1520-an dengan tawaran kerjasama dari Raja Samyang, Raja Pajajaran, untuk membangun loji dan benteng di pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang bernama Sunda Kelapa, lagi-lagi seorang ulama menjadi pemimpin jihad. Referensi Portugis menyebut namanya Valetehan, sehingga Profesor Slamet Muljana memperkirakan namanya adalah Fadlullah Khan atau Fathullah Khan, seorang ulama Pasai. Ketika dia pulang dari Tanah Suci, tiba di negeri Pasai, Pasai sudah dijajah oleh Portugis pula. Maka dia membelokkan kapalnya, berlayar sampai ke Jepara menghadap Sultan Demak, kemudian menjadi ulama Kerajaan Demak. Ketika Pangeran Fathi Yunus gugur syahid dalam penyerbuan ke Malaka, maka begitu masa idahnya selesai, dua janda Pangeran Fathi Yunus dinikahkan oleh Sultan Trenggono kepada Fadlullah Khan atau Fathullah atau Fatahillah ini. Kita bisa menyebut nama Fathullah atau Fatahillah karena nama itu yang terukir di nisan yang ada di samping makam mertuanya di Gunung Jati, Cirebon. Ratu Ayu binti Sunan Gunung Jati dan Ratu Mas binti Raden Patah, dua istri Pati Unus sebelumnya dinikahi oleh Fadlullah Khan atau nanti yang sesudah mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa disebut Fatahillah. Dan saat itu pula dia menyampaikan sikapnya untuk bersiap memimpin armada gabungan Demak, Cirebon, dan Banten menghadang armada berat Portugis yang akan datang dari Malaka dan menguasai Sunda Kelapa. 22 Juni 1527 dicapailah kemenangan yang gilang gemilang itu, yang beliau sebut sebagai Fathul Mubinah,
Dan hari itu salat maghrib mensyukuri kemenangan. Yang dibaca adalah suratul fath. Maka fathah mubina diterjemahkan ke dalam bahasa setempat menjadi Jayakarta. Apa yang terjadi di masa awal kedatangan imperialis dengan kepedulian para ulama untuk berjihad mengamankan negeri kita ini akan melahirkan ruh jihad yang tidak henti-hentinya menyala di seluruh tanah air kita. Mungkin hanya berganti tempat, mungkin hanya berganti waktu, tetapi negeri ini tidak pernah kehilangan nyala ruh jihad itu di dalam melawan penjajahan. Era Patihunus, era Fatahillah, era Babullah Datusyah dari Ternate, era Alauddin Riayat Syah di Aceh, berganti menjadi era di abad berikutnya Sultan Agung Hanyokrokusumo di Mataram, Iskandar Muda di Aceh, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, Sultan Hasanuddin di Makassar, berganti di abad berikutnya terus menerus tidak pernah putus berbagai bentuk jihad dan perlawanan itu di seluruh Nusantara kita. Maka sudah betul founding fathers negara kita menggunakan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Karena atas berkat rahmat Allah itulah tadi kita sebut negeri ini bukan 350 tahun dijajah, tetapi 4 abad berjihad melawan penjajahan. Apa buktinya? Negara yang dijajah itu, maka dia akan kehilangan seluruh miliknya. Penduduknya musnah, budayanya musnah, bahasanya musnah, tidak ada yang tersisa. Dan itu yang kita saksikan pada benua yang bernama Amerika. Ketika Christopher Columbus datang, Francisco Pizarro datang, Hernando Cortes datang, membentang dari utara sampai selatan di benua Amerika, diperkirakan di abad ke-16 itu ada 110 juta orang Native American yang disebut secara salah kaprah sebagai Indian. 110 juta, 50 sampai 110 juta estimasinya. Di mana mereka sekarang? Lenyap. Yang di Amerika Utara nyaris bersih tanpa sisa. Di Amerika Selatan pun hanya berasimilasi, tetapi bahasanya hilang, budayanya hilang, semua berganti. Penduduk benua Amerika dari utara sampai ke selatan berbicara bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Spanyol. Dan mereka berpenampilan seperti penampilan penjajahnya. Di dekat kita ada benua Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders, dan lain sebagainya, diperkirakan ada 8 sampai 20 juta orang aborigin. Sekarang tersisa 50 ribu orang. Itu pun karena amanat undang-undang konservasi mereka, sehingga mendapatkan hak-hak khusus. Musnah. Tapi negeri ini atas berkat rahmat Allah, dia tidak dijajah, dia berjihad melawan penjajahan, sehingga sekarang masih ada 260 juta penduduk lebih yang kemudian kita masih bisa mempertahankan kehormatan kita. Yang lebih atas berkat rahmat Allah lagi, Indonesia ini aneh. Negeri yang dijajah, kalau penjajahnya pergi, umumnya pecah menjadi negeri-negeri yang lebih kecil. Ketika Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama,
di tahun 1918. Maka wilayahnya di seluruh Timur Tengah dibagi-bagi oleh pemenang perang. Aljazair diambil Prancis, Libya diambil Italia, Mesir diambil Inggris, Suriah dan Lebanon diambil Prancis, Transjordan dan Palestina diambil Inggris, Irak diambil Inggris, semua dibagi-bagi oleh negara-negara penjajah. Dan sejak saat itu sampai hari ini, negeri-negeri yang berbahasa satu, yang berakidah satu, yang bersuku bangsa satu ini tidak pernah lagi bersatu. Tetapi negeri kita, atas berkat rahmat Allah, 77 kesultanan, ratusan pemerintahan adat. Di Maluku yang disebut Jaziratul Muluk, itu satu desa, satu raja. Begitu kita memproklamasikan kemerdekaan, kita mensepakati sebuah negara bernama Indonesia yang jauh lebih besar daripada negara-negara yang dikalahkan oleh Belanda dalam jihad ketika mereka hendak menguasai negeri, atas berkat rahmat Allah. Dan salah satu berkat rahmat Allah itu adalah peran ulama yang begitu besar. Karena terlalu panjang jika kita bicarakan, kita loncat. Kita tidak membicarakan misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari yang mengobarkan jihad di Goa Tallo. Ketika Goa Tallo dikalahkan, mengobarkan jihad di Banten. Ketika di Banten ditangkap Belanda, dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka masih nulis surat ke berbagai penguasa untuk mengobarkan jihad, dipindah buang ke Afrika Selatan. Kita memulai dari abad ke-18, pada tahun 1772 ada 3 buah surat yang menggemparkan Nusantara. Ditemukan di Surakarta, tetapi membuat Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra di Batavia tidak bisa tidur lebih dari sepekan. Surat ini ditulis oleh seorang alim dari Nusantara yang bermukim di Masjidil Haram, namanya Abdus Somad Al-Falimbani. Dari dulu nama Abdus Somad agak ngeri-ngeri sedap. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ketika itu mengirimkan 3 buah surat, dibawa oleh Haji Muhammad Syafi'i yang pulang dari berhaji bersama seorang kawannya, dan tiba di Surakarta pada tahun 1772. Sayang, surat itu berhasil dicegat oleh aparat VOC di Surakarta. Segera disalin dan diterjemahkan ke bahasa Belanda, dikirim ke Batavia. Dan surat ini membuat Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra tidak bisa tidur. Kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, yang pernah 9 tahun memusingkan VOC, dari tahun 1746 sampai 1755 mengobarkan perang melawan VOC yang hanya bisa dihentikan perang itu dengan bujukan seorang utusan dari Turki Utsmani bernama Sarih Besar Syekh Ibrahim. Yang kedua, kepada Sri Susuhunan Pakubuwono III, Raja Surakarta. Dan yang ketiga, kepada Pangeran Miji Mangkunegoro I, juga di Surakarta. Bunyinya senada. Saya kutipkan sedikit isi surat itu dari terjemahan yang ada di Dag Register VOC. Kabar-kabar tentang paduka telah sampai pada kami bersinar bagai permata.
Tetapkanlah hati. Paduka akan beruntung jika paduka bekerja semata karena takwa kepada Allah. Janganlah takut akan kemalangan dan jauhilah segala perbuatan jahat. Jika orang yang melakukan yang demikian, dia akan temukan surga yang tanpa awan dan bumi tanpa kotoran. Dan karena paduka adalah keturunan raja-raja Mataram yang dianugerahi berkat Allah dan Rasulnya, maka keadilan paduka sudah diketahui di mana-mana. Lagi pula sudilah hendaknya paduka membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya kumpulan yang sedikit bisa mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Lagi pula sudilah hendaknya paduka mempertimbangkan bahwa di dalam Al-Quran tertulis ayat yang menyatakan, bila seseorang mati dalam perang sabil, jangan katakan dia mati. Karena Allah telah berfirman bahwa jiwa orang itu masuk ke dalam badan seekor burung hijau yang terbang membawanya ke surga, ke sisi Tuhannya. Dan haruslah lebih-lebih paduka camkan, karena jiwa yang mati dalam perang sabil adalah bagai bunga yang harumnya tercium dari fajar sampai petang. Ya, bahkan semua Mekah dan Madinah beserta seluruh negeri-negeri Melayu akan selalu takjub akan keharumannya. Maka kuatkanlah hati. Sudah tiba saatnya bagi paduka untuk mengangkat kembali senjata melawan orang-orang kafir. Ini surat bikin gak bisa tidur. Karena yang diprovokasi tiga raja yang punya power memang untuk mengangkat senjata melawan penjajah pada saat itu. Inilah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, berasal dari Palembang, bermukim di Masjidil Haram. Kalau kita runut kemudian, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani memiliki murid bernama Syekh Dawud Al-Fatani. Al-Fatani merujuk kepada Patani, negeri Melayu di sebelah selatan Thailand. Dulu dari Patani sampai Mindanao sampai kemudian seluruh Nusantara kita itu oleh para ulama di Masjidil Haram disebut sebagai Biladul Jawa. Kalau Pulau Jawa, Ardul Jawa. Kalau ulama dari Nusantara, Ashabul Jawiyyin. Ini kita bisa merujuk dalam bukunya Profesor Az-Zumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Pergerakan Kemerdekaan di Indonesia. Syekh Dawud Al-Fatani, nanti memiliki banyak murid. Di antara murid-muridnya yang pulang ke Nusantara kita, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, pulang ke Minangkabau dan kemudian melakukan gerakan pembaharuan agama didukung oleh Harimau Nan Salapan yang dikomandoi oleh Tuan Kunan Renceh sampai akhirnya nanti menjadi gerakan padri di Minangkabau, yang selain memurnikan agama lalu kemudian berjihad melawan kedatangan penjajah Belanda pada tahun 1821. Tokoh-tokohnya yang luar biasa, Tuanku Pasaman, Tuanku Lintau, Tuanku Tambusai, Tuanku Paman Siang, dan yang konon melegenda di seluruh Tanah Batak Selatan, Tuan Kurau. Dan kemudian generasi berikutnya yang dipimpin oleh Malimbasa, Peto Syarif, Muhammad Syahab, yang dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam di Bonjol. Murid yang lain dari Syekh Dawud Al-Fatani namanya Imam Abdullah Arif, pulang ke Jawa bersama anaknya yang masih kecil, nama anaknya Muslim Muhammad Khalifah. Muslim Muhammad Khalifah ini
yang kelak akan dikenal sebagai kiai di daerah Mojo, maka dipanggil mudahnya Kiai Mojo. Bersama saudara-saudaranya, Kiai Badran, Kiai Pulukadang, kemudian jejaring ulama yang telah ada di Jawa sejak masa sebelumnya, termasuk Kiai Taptoyani alias Syekh Taftazani, pemuka Tariqah Sattariyah dari Minangkabau yang mengajar di Pesantren Blangi, pesantren yang didirikan oleh kakak dari Sultan Yogyakarta pertama. Jejaringnya sampai kemudian ke Kiai Guru Kasongan, ke ulama-ulama yang menjadi jejaring pesantren Tegal Sari, murid-murid dari Kiai Ageng Hasan Besari. Kiai Mojo akan menjadi mujahid besar di sisi Pangeran Diponegoro nantinya dalam Perang Jawa. Nanti akan kita singgung lebih banyak. Syekh Dawud Al-Fatani, kemudian nanti juga bermurid Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kemudian bermurid pula Syekh Mahfud At-Tirmidzi, kemudian di situ akan muncul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi akan memiliki beberapa murid, di antaranya Muhammad Hashim Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, juga Muhammad Darwis yang karena ketangkasannya di dalam logika dan debat oleh Syekh Ahmad Khatib diberi nama baru dengan nama gurunya, nama guru beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka Muhammad Darwis ini kemudian dipanggil sebagai Ahmad Dahlan. Kepulang ke Kauman Yogyakarta, kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Muridnya yang lain, Haji Abdul Karim Amrullah, HK, Haji Rasul, yang kemudian pulang ke Minangkabau mendirikan Sumatera Tawalib. Haji Rasul adalah ayahanda dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Hamka. Ayah namanya Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Datang pula seorang yang tidak bisa bahasa Arab, tapi semangat keislamannya sangat kuat, namanya Umar Said. Yang Umar Said ini pada mulanya adalah seorang pedono di Klejo Madiun. Kakeknya adalah Bupati Ponorogo. Umar Said Wedono di Klejo ini yang kemudian memaksa diri untuk naik haji. Padahal Stasblad 1902 melarang semua amtenar, pegawai pemerintah Hindia Belanda hingga raja-raja untuk berhaji. Tidak boleh. Maka dia harus keluar dari dinas, bertengkar dengan mertuanya, terpaksa memulangkan istrinya Suhar Sikin, kemudian berangkat berhaji. Di Jeddah dia bertemu dengan seorang penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah. Penerjemah ini namanya Mashhudul Haq, keponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mashhudul Haq ini nanti ketika pulang akan lebih dikenal dengan nama sederhananya Agus Salim. Ketika bertemu dengan Mashhudul Haq, berdiskusilah mereka dan Umar Said diperkenalkan kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Belajar dengan perantaraan penerjemahan oleh Mashhudul Haq. Pulang ke Jawa, Umar Said ditemui oleh Haji Samanhudi yang memiliki syarikat dagang Islam. Diubahlah menjadi syarikat Islam. Dan Umar Said yang kemudian kita kenal sebagai Haji Umar Said Cokro Aminoto membesarkan syarikat Islam dari Surabaya. Nanti akan lebih kita detailkan.
Tapi alur kemerdekaannya sudah kita dapat di situ dari peran para ulama. Jalur Kiai Mojo tadi melahirkan perang Diponegoro, gerakan jihad mengangkat senjata yang paling dahsyat yang harus dihadapi oleh Belanda. Ketika Bendoro Raden Mas Mustohar lahir pada 11 November 1785, kakek buyutnya masih bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bayi itu lahir di saat fajar Merkah, digendong oleh kakeknya, kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, Ratu Ageng Tegalrejo, "Bok Ratu, jaga baik-baik bayi ini, karena aku punya firasat kelak dia akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan dalam Perang Giyanti." Perang Giyanti adalah perang Hamengkubuwono I ketika masih bernama Pangeran Mangkubumi melawan VOC dari tahun 1746 sampai 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta yang berdaulat. Lalu Ratu Ageng Tegalrejo membawa bayi ini keluar dari istana karena bayi ini putra Raden Mas Surojo. Raden Mas Surojo putra dari putra mahkota Raden Mas Sundoro. Ini akan menjadi jalur nasab para raja. Karena Sundoro naik tahta sebagai Hamengkubuwono II, ayah bayi ini Surojo naik sebagai Hamengkubuwono III nantinya. Sehingga bayi ini adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Dibawa keluar oleh nenek buyutnya ke Puri Tegalrejo untuk dekat kepada petani dan untuk dekat kepada ulama. Nenek buyutnya bukan orang sembarangan. Ratu Ageng Tegalrejo yang nama mudanya Niken Larayuwati adalah keturunan Ki Ageng Prampelan di Sragen Selatan. Dan dari jalur ayahnya dia juga bersambung nasab dengan Sultan Abdul Qahir I dari Bima. Niken Larayuwati muda, 9 tahun mendampingi suaminya berjihad. Tangkas menunggang kuda, jitu bidikan panahnya, dahsyat lemparan lembingnya, pandai menggunakan pedang maupun senapan. Dan Ratu Ageng Tegalrejo seorang yang sangat terpelajar, yang menginisiasi penulisan sebuah buku berjudul Serat Menak Amir Hamzah, kisah kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan hari ini menjadi koleksi paling tebal British Library di London, karena pustaka ini termasuk yang dirampas Raffles dari Keraton Yogyakarta tahun 1812. Tebalnya 3040 halaman. Wanita luar biasa ini mendidik sang pangeran dengan mendekatkannya kepada aktivitas pertanian, mengajaknya turun ke sawah, merasakan peluhnya petani, sekaligus menghadirkan ulama setiap pekan berganti-ganti di Puri Tegalrejo, mengajar, mengaji, memberangkatkan mereka berhaji seperti Kiai Penghulu Rahmanuddin yang dibiayainya berhaji. Tumbuh ketika neneknya wafat, dia berkelana menemui para ulama di berbagai pesantren dan berguru dengan nama samaran Syekh Abdul Rahim. Ketika pulang ke keraton, dinobatkan dia sebagai Raden Mas Ontowiryo. Menikah dan akhirnya kemudian dinobatkan sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Di tahun 1825 dia merancang bersama Kiai Mojo perang sabil amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran Islam di tanah Jawa. Dan dia berhasil menyatukan bangsawan, pangeran, para tumenggung, adipati, bupati dengan para ulama, kiai, santri, dengan rakyat jelata yang banyak. 5 tahun perang Diponegoro, Belanda menghabiskan anggaran senilai 20 juta gulden
Berapakah 20 juta gulden itu untuk menjadi pembanding? Diketahui pada masa itu pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di India Barat dan India Timur. Berarti dari Nusantara, dari Formosa, dari Taiwan, kemudian dari Sri Lanka, dari Afrika Selatan, dari Suriname, dari berbagai wilayah jajahan di seluruh dunia, Belanda itu menghasilkan 2 juta gulden per tahun. Berarti untuk menghadapi Diponegoro selama 5 tahun, Belanda menghabiskan pendapatan dari seluruh wilayah jajahan selama 10 tahun. 15 ribu serdadu Belanda tewas selama Perang Jawa. 8 ribu serdadu Eropa, 7 ribunya serdadu Truppen. Jumlah 15 ribu itu sangat fantastis karena bahkan jumlah serdadu berkebangsaan Belanda yang tewas selama Perang Napoleon tidak sebanyak itu. Untuk akhirnya bisa mengalahkan Diponegoro, Belanda harus menggunakan taktik yang disebut sebagai stelsel benteng. Stelsel benteng ini dilakukan dengan cara membangun benteng-benteng untuk mensekat jalur gerilya dan jalur koordinasi serta jalur logistiknya Diponegoro, sehingga pasukan dari berbagai wilayah tidak bisa dikoordinasikan dengan baik karena tersekat-sekat jalurnya oleh benteng-benteng Belanda yang didirikan itu. Selama kurun 1826 akhir sampai 1829 akhir, Belanda harus membangun 280 benteng membentang dari Banyumas di barat sampai Nganjuk di Jawa Timur untuk menyekat-nyekat perlawanan Diponegoro. Maka keadaan keuangan negara Belanda pada akhir 1829 sampai awal 1830 adalah krisis besar. Negara Belanda terancam bangkrut. Maka di saat negara Belanda lemah dan terancam bangkrut itulah bagian negara Belanda di selatan yang penduduknya berbahasa Prancis memisahkan diri menjadi negara yang disebut sebagai Belgia. Menurut Profesor Peter Carey dalam buku Kuasa Ramalan, Power of Prophecy, negara Belgia berutang budi tentang kemerdekaannya kepada Pangeran Diponegoro. Karena kalau Belanda tidak bangkrut gara-gara perang Diponegoro, Belgia tidak mungkin merdeka dan kita enggak akan menikmati Belgian coklat. Enggak ada pohon coklat di sana. Di Nusantara, begitu Belanda bangkrut, maka Raja Willem pertama mengutus orang yang paling dipercayainya, namanya Johannes van den Bos, untuk menjadi gubernur jenderal Belanda di Nusantara. Berbeda dengan gubernur jenderal sebelumnya, Johannes van den Bos diberi tugas khusus selain untuk menuntaskan perang Diponegoro, untuk memulihkan keuangan kerajaan Belanda. Bagaimana caranya? Sebelum van den Bos menjadi gubernur jenderal, sistem penjajahan di Nusantara adalah penjajahan tradisional. Penjajahan tradisional itu dikuasai wilayahnya, ditarik pajaknya, dirampas sumber dayanya. Van den Bos mengenalkan sistem penjajahan modern pertama di dunia yang akan menjadi model bagi penjajahan-penjajahan berikutnya, termasuk yang dilakukan Inggris di India. Apa itu? Kulturstelsel, sistem tanam paksa. Van den Bos memetakan seluruh lahan di Sumatera dan Jawa, terutama tanah-tanah yang subur dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian ditanami dengan wajib tanam komoditas yang mahal di pasaran internasional. Dipetakan mana yang harus kopi, mana yang harus teh, mana yang harus vanili, mana yang harus tebu, mana yang harus tembakau, mana yang harus cengkeh, mana yang harus A, B, C, semuanya ditentukan. Kulturstelsel, sistem tanam paksa, sukses besar pada 30 tahun pertama, maaf, pada 40 tahun pertama, dari 1830 sampai 1870, tanam paksa menghasilkan devisa bagi kerajaan Belanda senilai 870 juta gulden. Sehingga Belanda setelah tanam paksa di tahun 1870 menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di Eropa pada saat itu.
Kemakmuran Belanda yang luar biasa dari tanam paksa menimbulkan tanda tanya dari kalangan oposisi. Apa yang sebenarnya terjadi di Nusantara? Orang-orang pemerintahan Belanda mengatakan kalau kita yang hanya distributor, untungnya 870 juta gulden, pasti produsennya lebih makmur. Ini tentu dusta. Karena pelaku tanam paksa di Jawa dan Sumatera, penduduknya mengalami kesengsaraan yang sangat parah. Muncul gerakan oposisi yang menulis tentang keadaan tanam paksa. Dari yang berbentuk laporan jurnalistik sampai yang berbentuk karya sastra. Misalnya yang berjudul Max Havelaar, karya Multatuli. Dari laporan-laporan ini, maka kemudian pemerintah Belanda dipaksa oleh kalangan oposisi untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai politik etis. Politik etis atau dalam bahasa kita politik balas budi. Karena sudah mengambil kekayaan begitu besar dari Nusantara, maka pemerintah kolonial harus menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dokter-dokter sampai ke pelosok dan lain sebagainya untuk memajukan Nusantara. Setengah hati pemerintah kolonial Belanda melaksanakan politik etis, tetapi yang setengah hati memicu perubahan besar. Sekolah kedokteran Stovia di Jakarta melahirkan orang-orang yang akan memimpin pergerakan nasional. Dari Mas Wahidin Sudirohusodo yang kalem, sampai Cipto Mangunkusumo yang radikal. Dari Dr. Sutomo yang pendiam, sampai Suwardi Suryaningrat yang menjadi penulis, hadir. Dari pergerakan menjadi kebangkitan nasional dan akhirnya menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Sehingga Pak Anies Baswedan sering mengulang-ulang apa yang juga disepakati oleh para sejarawan, tanpa menafikan yang lain. Diponegoro dapat disebut sebagai yang menendang bola salju menuju kemerdekaan. Karena perang Diponegoro mengakibatkan Belanda bangkrut, kebangkrutan itu kemudian melahirkan tanam paksa melahirkan politik etis melahirkan generasi kebangkitan dan pergerakan nasional yang kemudian melahirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi peran para ulama di sisi Diponegoro yang kemudian pada saat Diponegoro purinya dihancurkan Belanda pada 18 Juli 1825, 3 hari kemudian di Gua Selarong sudah berkumpul 1200 ulama dari level syekh, haji, kiai ageng, kiai guru, kiai desa. Itu total ada 1200 orang yang hadir di Selarong untuk berjihad bersama di Diponegoro di tahun 1825. Dan ini menuju kepada kemerdekaan. Jalur berikutnya yang tadi kita sampaikan tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah ta'ala. Bagaimana kemudian mendidik Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain ngaji, Ahmad Dahlan berlangganan majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, melanjutkan Syekh Muhammad Abduh pada zamannya. Dan Ahmad Dahlan pulang ke Kauman, Yogyakarta, kemudian memulai pembinaan komunitas-komunitas pengajian. Semua komunitas pengajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang awal itu namanya sesuai nama surat yang dikaji. Maka di Karang Kajian Yogyakarta, pengajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya pengajian Wal Fajri. Pengajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Wirobrajan Yogyakarta namanya pengajian Wal Asri. Sampai sekarang masih ada asarnya. Karena pengajian Wal Asri nanti punya wakaf yang menjadi lapangan asri. Di sekeliling lapangan asri kemudian dibangun kampus
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu dipindah. Ketika dipindah, maka menjadi Asri Medical Center sampai sekarang. Dari pengadian, pengajiannya namanya Wal Asri. Ada pengajian namanya Wad Duha di Kota Gede. Ada pengajian Al Ikhwan. Ada pengajian macam-macam namanya. Jadi beliau ngajar pengajian-pengajian rutin komunitas di berbagai tempat dengan nama berbeda-beda. Tetapi pelajarannya diulang-ulang sehingga yang diajar lama-lama protes, seperti kisah pengajian Al-Ma'un di Kauman. Kok kita ngajinya Al-Ma'un terus, Kyai? Dan pengajian Al-Ma'un itu memang Kyai Jamal Dahlan kalau milih nama unik, dilaksanakan di rumah seorang tokoh Kauman yang namanya Ki Mangun Wikoroh. Namanya tuan rumahnya Mangun, maka pengajiannya surah Al-Ma'un. Ketika pengajiannya kok ngulang-ulang surah Al-Ma'un, protes. Kenapa Al-Ma'un terus? Karena belum diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan? Dengan cara menolong sesama. Maka lahirlah dari pengajian Al-Ma'un wakaf yang disebut PKO, Penolong Kesengsaraan OMOM, yang menjadi cikal bakal pertama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Pengajian ini bertumbuh. Pada waktu itu Kyai Haji Ahmad Dahlan menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono VII di Yogyakarta. Ketika kemudian merasa santrinya sudah banyak, semua sudah siap jihad, Kyai Haji Ahmad Dahlan bercita-cita jihadnya kayak di Ponegoro. Tapi lalu disampaikan oleh Hamengkubuwono VII, Kyai, kalau panjenengan derek menopo ingkang dipun laksanakan leluhur kula, kalau Anda mengikuti apa yang dilakukan leluhur saya dengan perang terbuka tanpa persiapan yang memadai, maka siapa yang akan mendidik umat kalau para ulama nanti gugur atau ditangkap atau dibuang? Maka lebih baik Kyai mendirikan tempat untuk mengkader para ulama yang akan mendidik masyarakat. Nanti kalau sudah tiba saatnya, maka mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan cara tanpa senjata. Jadi di keluarga Kyai Haji Ahmad Dahlan semua meyakini strategi perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan mengadopsi sistem pendidikan modern Belanda di Muhammadiyah itu gara-gara Hamengkubuwono VII. Dan konsekuensinya Kyai Ahmad Dahlan itu sebelum punya sekolah Muhammadiyah sendiri, jadi guru nawar-nawarkan, datang ke sekolah Belanda, nawarkan untuk jadi guru agama Islam bagi yang beragama Islam, murid-murid yang beragama Islam. Datang ke sekolahnya Budi Utomo, datang dengan Dr. Wahidin, saya siap ngajar agama. Bahkan ketika kemudian berhadapan dengan pastor misionaris yang bernama Fadlin, Kyai Haji Ahmad Dahlan berani menantang, saya pokoknya ingin mengajar agama Islam di sini. Tuan Pastor harus mengizinkan karena murid-murid Tuan Pastor banyak yang beragama Islam. Wah, tidak bisa, Kyai. Harus bisa. Bagaimana kami akan menggaji, Kyai? Saya enggak perlu gaji. Tapi di sini adalah sekolah Belanda dan kami dari gereja punya amanat di sini. Baik, mari kita berdebat, Tuan Pastor. Kalau Pastor Fadlin menang debat kepada saya siap masuk agama Katolik. Tapi kalau saya yang menang, Pastor harus ikut saya masuk agama Islam. Fadlin mengatakan, jangan sampai begitu, Kyai. Kita punya iman masing-masing. Kyai yang menang. Dari situ beliau mengajak Raden Mas Wardi Soreaningrat yang mendirikan Taman Siswa untuk, jadi Kyai Hajar Dewantara itu bukan bangsawan sekuler. Kyai Hajar Dewantara itu pada awal Muhammadiyah berdiri menjadi bagian pendidikan di Muhammadiyah di sekolah
Tantangannya ketika Muhammadiyah mengadopsi sistem pendidikan Barat itu, lalu kalau kita ingat filmnya, Gajah Mada'lan dituduh menyerupai orang kafir, maka menjadi kafir. Sehingga beliau jalan mau ngajar ke sekolah, dihadang dan dinyanyikan, kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir. Tapi beliau jalan terus. Ada santri namanya Basir di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Muridnya hadrus saya Hasyim Asy'ari. Basir lapor di kampung saya, Basir asli Kauman. Ada orang pulang dari Mekah terus bikin odo-odo. Bikin sesuatu yang baru. Istilah anak sekarang ngadi-ngadi. Siapa namanya? Ahmad Dahlan. Oh, Mas Dahlan, kata Ki Hasyim Asy'ari. Loh, Mas Dahlan iku dalan. Aja mok ganggu. Nek perlu kowe bantu. Maka santri Basir, santri yang Hadratus Syekh pulang membantu Ki Haji Ahmad Dahlan. Anaknya Kiai Basir namanya Ahmad Ashar bin Basir. Ahmad Ashar Basir akan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah di tahun 90 sampai 94. Menggantikan Kiai A.R. Fahrudin dan lalu ketika beliau wafat digantikan oleh Profesor Dr. Amin Rais. Maka Kiai Ahmad Ashar Basir sering disebut The Last Kiai. Karena ketua PP Muhammadiyah terakhir yang gelarnya Kiai Haji. Habis itu Profesor Doktor terus. Enggak pernah Kiai Haji lagi. Ini yang luar biasa dari Muhammadiyah. Maka semua tokoh pergerakan pernah bersinggungan dengan Muhammadiyah. Bung Karno ketika di pembuangan di Bengkulu ikut mengajar di sekolah Muhammadiyah. Disitulah ketemu mertua. Bapak dari Fatmawati Soekarno yang adalah seorang guru dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Melahirkan pula Muhammadiyah tokoh-tokoh besar. Seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada satu desa Batur namanya di wilayah Banjarnegara di lereng Gunung Sumbing. Di Batur ini pada tahun 1924 Nyai Hajah Walita Ahmad Dahlan berkunjung. Dari Jogja, naik oto, naik mobil sampai ke Jajar, Wonosobo. Dari Kejajar sampai ke Batur, Nyai Walita Ahmad Dahlan itu naik kuda dituntun. Tahun 1936, di desa Batur itu, Sudirman Muda kemah Hizbul Wathon. Mengukir sejarah, menjadi panglima besar, dan lain sebagainya. Sementara murid lain dari Syamat Khatib Al-Minangkabawi yang tadi sudah kita sebut adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang di tahun 1926 kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Dari Nahdlatul Ulama kemudian pada zamannya terjadi gesekan dengan Muhammadiyah dan gerakan modern lainnya sehingga beliau menginisiasi mendirikan apa yang disebut MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Semua organisasi dan pergerakan Islam kumpul di MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Dari MIAI lahirlah kemudian MASYUMI, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Sehingga beliau menjadi Rais Akbar di MASYUMI selain menjadi Rais Akbar di Nahdlatul Ulama pada masa itu. Pada saat perjuangan kemerdekaan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terkenal dengan fatwanya menentang Seikirei pada masa Jepang. Seikirei itu gerakan rukuk ke arah matahari terbit untuk menghormati Tenno Heika atau Kaisar Jepang. Rukuk kepada matahari ini kata beliau termasuk kesyirikan. Sehingga gara-gara itu beliau ditangkap oleh Jepang. Pada masa kemerdekaan, maka beliau terkenal dengan peristiwa Fatwa Resolusi Jihad. Ketika pasukan Sekutu menduduki Surabaya, maka beliau memfatwakan pada tanggal 25 Oktober 1945 bunyi fatwanya, setiap muslim yang mampu memegang senjata
dalam jarak yang belum membolehkan qasar sesuai madhab Syafi'i, fardu ain hukumnya berjihad melawan penjajah dan menjadi fardu kifayah bagi orang-orang di wilayah yang sudah diperbolehkan mengqasar salat. Maka berduyun-duyun datang ke Surabaya seluruh pemuda, santri, laskar Hizbullah, laskar Sabilillah dari berbagai penjuru Nusantara dan Jawa untuk bergabung dalam jihad di Surabaya. 25 Oktober fatwa resolusi jihad di Yogyakarta, di bulan Oktober pula dilangsungkan Kongres Umat Islam. Resolusi jihad dijadikan sebagai resolusi untuk seluruh umat Islam. Maka koran Kedaulatan Rakyat menulis tajuk dari Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta bunyinya, 60 miliun kaum muslimin siap berjihad membela kemerdekaan. 60 miliun itu 60 juta dan itu adalah penduduk muslim Indonesia pada saat itu semuanya. Fatwa Resul Jihad ini menjadikan jihad di Surabaya menjadi yang paling pahit dihadapi oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Bayangkan dalam satu pekan ada dua jenderal sekutu tewas di Surabaya. Itu tidak terjadi selama Perang Dunia Kedua baik di medan Eropa maupun medan Pasifik. Seminggu kok kehilangan jenderal dua, itu hanya di Surabaya. AWS Malabi, Geluder Simong, dua jenderal sekutu tewas di Surabaya. Bung Tomo berpidato di RRI Surabaya dengan pekik takbir menggelorakan resolusi jihad. Gara-gara pekik takbir Bung Tomo dan pemuda-pemuda Surabaya, pasukan Inggris Divisi India melakukan desersi. Yang muslim dari pasukan British India melakukan desersi. Pemimpin desersi di Surabaya itu dari Divisi Inggris India namanya Ziaul Haq. Di tahun 1970-an akhir akan menjadi Presiden Pakistan. Ketika zaman Presiden Soeharto dia berkunjung, dia minta diantar ke Surabaya. Kenapa ke Surabaya? Di Surabaya saya mengenang masa lalu. Disinilah saya desersi, pimpin teman-teman. Tidak mau berperang dengan penduduk Surabaya yang memekikkan takbir karena mereka adalah sesama muslim. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ada di balik fatwa resolusi jihad yang luar biasa itu. Sehingga hari pahlawan 10 November kita peringati itu buah dari resolusi jihad tanggal 25 Oktober yang menjadi hari santri. Yang satu lagi tadi, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pak Cokro ketika mengimbangkan Syarikat Islam dari Peneleh Surabaya, maka menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Kita sekarang hanya bisa menyimak pidato-pidato Bung Karno. Kita tidak bisa menyimak pidato-pidato Pak Cokro. Tapi Bung Karno sendiri mengatakan kemampuan pidatoku tidak ada seperlimanya Pak Cokro. Maka Pak Cokro ini kemana-mana rakyat menyungkur sembah sehingga Belanda menggelarinya Raja Jawa tanpa mahkota. Di desa-desa disebutkan Pak Cokro adalah Ratu Adil abad 20. Kalau Ratu Adil abad 19 itu Diponegoro. 100 tahun setelah Diponegoro muncullah Cokro Aminoto. Maka Partai Syarikat Islam di bawah pimpinan Pak Cokro dalam zaman kejayaannya di tahun 1919 memiliki anggota 2,3 juta orang. Anggota aktif. Itu sejarah. Ketika penduduk Indonesia baru diperkirakan sekitar 35 sampai 40 juta orang, Pak Cokro bisa punya anggota Partai Syarikat Islam hampir 2,3 juta orang. Dan semuanya ada dalam syiarnya Pak Cokro yang sangat terkenal. Pak Cokro mensyiarkan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Jadi semua anggota Syarikat Islam
harus sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Dalam pidato di Volksraad, di Dewan Rakyat, Pak Cokro adalah orang pertama yang mengajukan gagasan self-bestur pidato di depan penjajah, mengatakan hak untuk self-bestur atau memerintah diri sendiri. Kami bangsa Indonesia memiliki hak untuk memerintah bangsa kami sendiri, lepas dari campur tangan asing. Bayangkan pidato seperti itu di sebuah rapat raksasa yang isinya mayoritas orang Belanda. Itulah kenapa Pak Cokro disebut sebagai guru bangsa. Dia meletakkan dasar-dasar untuk pergerakan dan kemerdekaan, sampai kemudian bahkan di kos-kosannya Pak Cokro di Surabaya pernah ngekos semua tokoh pergerakan kebangsaan dari berbagai aliran. Bung Karno yang nasionalis, Muso, Semaun, Darsono, Alimin yang komunis, Agus Salim, terus kakaknya Suwardi Soelyaningrat itu namanya yang di speaking konik Raja Mogok. Itu juga ngekosnya di situ, Islamis juga. Ada Islamis yang lebih kanan lagi kadarnya, namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang akan memimpin DITI nantinya. Semuanya anak kosnya Pak Cokro. Maka disinilah jejaring murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi yang melahirkan berbagai gerakan kemerdekaan. Dan menjadilah seputar kemerdekaan nanti lebih-lebih lagi, para ulama itu berkiprah berperan, termasuk dalam merumuskan Pancasila, tidak lepas dari nama Abdul Wahid Hashim, tidak lepas dari nama Ki Bagus Hadikusumo, tidak lepas dari nama Gunawan Mangkusasmito, dan lain sebagainya. Yang ini adalah tokoh-tokoh dari Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kajian kita siang hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.